saya dimaklumkan tentang rumah Asnaf anak yatim ni oleh penjaga rumah ni minta saya memberi sumbangan dan sebagainya, tapi datanglah lebih baik supaya saya boleh tengok keadaan, jumpa sendiri dengan anak-anak dan sebagainya. Dan kita pun bersetuju tadi untuk berbuka puasa dengan diorang, akan beli baju untuk sambutan hari raya bersama dengan anak-anak dan sebagainya. Ini sebahagian daripada sumbangan yang mampu saya berikan kepada anak-anak Asnaf dan anak yatim ni. Puasa kita slow lah, jaga mulut bulan puasa ni. Puasa lepas raya nanti insyaAllah kita tengok keadaan macam mana, ya? Tapi bulan puasa ni eloklah kita kurangkan cakap, kurangkan mengumpat, kurangkan mengata orang, kurangkan fitnah, tu lebih baik, ya? Jadi dah lama dah kita dalam politik ni, kita tengok kalau kita bulan puasa pun kita tak berhenti, bila kita nak berhenti perkara macam tu, kan? Jadi saya buat keputusan bulan puasa ni kita berehat dulu, lepas raya so kita, saya aktif balik. Tetapi aktif tu mungkin saya dengan NGO, dengan anak-anak yatim, anak-anak Asnaf, lebih kepada kerja-kerja kebajikan, charity, NGO bahasa ni mungkin saya nak aktif balik. Sebab saya dulu berjuang dari segi bahasa Melayu, mengantarabangsakan bahasa Melayu. Simposium dulu saya dah hanjurkan sama dengan kumpulan pejuang bahasa Melayu dan sebagainya. Mungkin kita akan adakan balik perkara yang sama. Jadi lepas raya esok, insyaAllah lah kita akan aktifkan. Saya aktif baliklah dalam aktiviti-aktiviti, mungkin bukan politik tapi lebih pada NGO. Kita beri peluang kepada dia. Ya? Saya nak komen, nak beri komen yang negatif ke positif ke, kita, mereka baru memegang jawatan. Baru sekali saya difahamkan MT, termasuk petang ni saya difahamkan. Jadi mungkin ada tuju dan sebagainya belum dibentangkan lagi dalam MT, kemungkinan. Sebab baru sangat lagi menang. Jadi kita beri ruang kepada kepimpinan baru ni untuk membuat perancangan dan sebagainya. Lepas tu kita tengok lah, baru kita boleh beri komen. Tak fair lah, baru menang tiba-tiba kita dah beri komen macam-macam, ya? Beri peluang, beri peluang.